Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini adalah lanjutan dari kajian sejarah peradaban Islam di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan strategi dakwah Islam di Mekah kemudian lanjut di Madinah. Yuk kita simak selengkapnya pada poin-poin berikut ini. Dakwah Islam yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dakwah Islamiyah bisirri, yaitu dakwah keislaman dengan cara diam-diam. Kemudian yang kedua adalah dakwah Islamiyah biljahri, yaitu mendakwahkan keislaman dengan terang-terangan. Pada awal perjalanannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah dengan cara diam-diam atau bisirri. Beliau menyampaikan dakwahnya pada keluarga-keluarga terdekat dan juga pada orang-orang yang diyakini akan menerima seruannya. Hal ini beliau lakukan sejak turunnya surah Al-Muddathir, yang mana isi kandungan ayat tersebut adalah perintah untuk melakukan seruan dan peringatan kepada umat manusia. Kemudian dakwah yang secara bisirri ini itu juga menghasilkan banyak para pemeluk Islam. Adapun orang-orang pertama yang masuk Islam adalah Sayyidah Khadijah, yang tidak lain adalah istri baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian disusul oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang waktu itu baru berumur 10 tahun. Kemudian disusul oleh Abu Bakar yang merupakan sahabat Nabi sejak masa kecil. Dakwah secara diam-diam ini terus beliau lakukan selama kurang lebih 3 tahun dan berhasil mengajak belasan orang memeluk Islam. Meskipun Nabi berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, akan tetapi tetap saja kaum Quraisy memusuhi dan mengejek umat Islam. Kemudian dakwah bil jahri atau dakwah yang kedua secara terang-terangan terkait dengan ajakan menuju Islam wal iman. Setelah beberapa tahun Rasulullah hanya berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka datanglah seruan untuk berdakwah secara terang-terangan dan tidak mempedulikan sikap orang-orang yang menentangnya. Sebagaimana terkandung dalam firman Allah yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada atau buka kurung kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Quran Surah Al ayat 214-216. Setelah turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya kepada seluruh lapisan masyarakat kota Mekah yang pluralistik, dari golongan bangsawan sampai golongan budak serta pendatang kota Mekah yang mempunyai agama berbeda dan berbagai suku. Untuk berdakwah secara terang-terangan ini, beliau menjadikan Bukit Safa sebagai tempat dakwahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah di Bukit Safa selama 2 kali. Namun orang-orang banyak yang mendustakannya. Sebagian ada yang menerima dan sebagian ada yang menolaknya dengan kasar. Ketika di masa beliau mendakwahkan secara terang-terangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
selamatkan diri kalian dari bahaya api neraka. Sesungguhnya saya memberi peringatan kepada kalian dari siksa yang pedih. Dan Abu Lahab menjawab, binasalah hai Muhammad. Adakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk ini saja? Sehubungan dengan hinaan Abu Lahab ini, maka turunlah surah Al-Lahab sebagaimana berikut, yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah Islam. Pertama, tidak terdapat sikap pribadi yang menuju sifat yang berlebih-lebihan dan memuji untuk kepentingan pribadi beliau, dan gaya bicara beliau simpatik atau dapat diterima. Kedua, tidak terdapat sikap pribadi sifat kemewah-mewahan yang menyebabkan orang-orang terkejut dan mencegah akan manusia yang lemah. Menurut Ahmad Syalabi, ada 5 faktor yang mendorong orang Quraisy menentang seruan Islam. Pertama, mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk kepada seruan-seruan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama halnya dengan tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib. Padahal hal tersebut sangat tidak diinginkan oleh mereka. Kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerukan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. Ketiga, para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan hari akhirat. Keempat, taklid kepada nenek moyang adalah keniscayaan yang sudah berakar pada bangsa Arab. Dan kelima, pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Dua perjanjian penting periode Mekah. Setelah Nabi Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'raj, suatu perkembangan besar terjadi bagi kemajuan Islam. Embrio kemajuan tersebut datang dari sejumlah penduduk Yathrib atau penduduk Madinah yang berhaji ke Mekah. Mereka terdiri dari 2 suku, yaitu suku Aus dan Khazraj, datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melakukan perjanjian yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah yang pertama. Proses terjadinya Perjanjian Aqabah yang pertama diawali dengan datangnya rombongan dari Madinah di Mekah. Mereka datang untuk menunaikan haji, lalu kedatangan mereka diketahui oleh Nabi. Maka beliau segera menemui mereka di dekat Bukit Aqabah untuk menyampaikan surat Islam. Mendengar dakwah yang disampaikan oleh Nabi, kemudian mereka berkata, bangsa kami telah lama terjadi permusuhan, yaitu antara suku Khazraj dan suku Aus. Mereka benar-benar merindukan perdamaian. Kiranya Tuhan mempersatukan mereka kembali dengan perantara engkau dan ajaran-ajaran yang kau bawa. Oleh karena itu kami akan berdakwah agar mereka mengetahui agama yang kami terima dari engkau. Setelah berselang 2 tahun, yaitu pada tahun ke-12, mereka datang lagi menemui Nabi dengan jumlah 12 orang. 10 kaum Khazraj dan 2 kaum Aus. Mereka menemui Nabi pada tempat yang sama, yang mana dalam pertemuan ini mereka telah membuat suatu perjanjian dengan Nabi yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Aqabah pertama.
Perjanjian Aqabah kedua. Pada musim haji berikutnya, jamaah haji yang datang dari Madinah makin tambah banyak, yaitu berjumlah 73 orang, di antaranya 2 orang perempuan dari suku Aus. Mereka kemudian menemui Nabi pada tempat yang sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pertemuan ini kemudian dikenal dengan Perjanjian Aqabah kedua, perjanjian peperangan. Islam di Madinah. Sebelum kedatangan Nabi, kota ini bernama Yathrib. Penduduknya sangat majemuk, mereka terdiri dari kabilah-kabilah dan suku-suku. Dan yang terbesar adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka menganut agama yang bermacam-macam, di antaranya adalah Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabai, dan lain-lain. Sebagai suku yang dominan, suku Aus dan Khazraj seringkali hidup dalam pertikaian yang melibatkan sentimen keagamaan. Secara geografis, Yathrib atau Madinah sangat berbeda dengan Mekah yang terdiri dari padang pasir dan tandus. Madinah tanahnya yang subur sehingga penduduknya bercocok tanam seperti kurma. Keadaan ini menjadikan masyarakat Madinah mempunyai corak berbeda dengan masyarakat lainnya. Mereka hidup dengan pola yang sederhana, solidaritas masyarakatnya sangat kuat. Sekitar pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikutnya berhijrah ke Madinah. Keputusan berhijrah sebenarnya telah dipertimbangkan sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Keputusan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, beratnya perlawanan dan siksaan Quraisy Makkah terhadap Nabi dan para pengikutnya. Kedua, adanya harapan dan tawaran dari sebagian masyarakat Madinah karena adanya konflik. Ketiga, dilihat dari lingkungannya, Madinah dianggap lebih memungkinkan untuk masa depan Islam. Kelima, adanya perintah Allah untuk melakukan hijrah ke sana. Hijrah yang mengakhiri periode Mekah dan mengawali periode Madinah merupakan titik balik perkembangan dan kejayaan Islam di masa itu. Setelah 2 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Bai'ah Aqabah, beliau menyuruh para sahabatnya hijrah ke Yathrib. Kemudian di Yathrib itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian di antara suku-suku yang ada di sana guna menghasilkan konstitusi tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dikenal dengan Piagam Madinah. Apa saja sebenarnya isi dari Piagam Madinah itu? Piagam Madinah secara garis besar mengandung pokok ketentuan antara lain A. Seluruh masyarakat yang turut menandatangani bersatu membentuk satu kesatuan kebangsaan. B. Jika salah satu kelompok yang turut menandatangani piagam ini diserang oleh musuh, maka kelompok yang lain harus membelanya dengan menggalang kekuatan gabungan. C. Tidak suatu kelompok pun diperkenankan mengadakan persekutuan dengan kafir Quraisy atau memberikan perlindungan kepada mereka atau membantu mereka mengadakan perlawanan terhadap masyarakat Madinah. D. Orang Islam, Yahudi, dan seluruh warga Madinah yang lain bebas memeluk agama dan keyakinan masing-masing. Dan mereka dijamin kebebasannya dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Tidak seorang pun yang diperkenankan mencampuri urusan agama lain. E. Urusan pribadi atau perorangan
atau perkara-perkara kecil kelompok non-muslim tidak harus melibatkan pihak-pihak yang lain secara keseluruhan. F. Setiap untuk penindasan dilarang. G. Mulai hari ini segala bentuk pertumpahan darah, pembunuhan, dan penganiayaan diharamkan di seluruh negeri muslimin. H. Rasulullah SAW menjadi kepala Republik Madinah dan memegang kekuasaan peradilan yang tinggi. Kesimpulan Piagam Madinah. Penjelasan di atas memberikan sebuah gambaran bahwasannya masyarakat yang diimpikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dituangkan dalam Piagam Madinah adalah bertumpu pada beberapa asas yang sangat fundamental. Pertama, azas kebebasan beragama. Negara mengakui dan melindungi setiap kelompok untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Kedua, asas persamaan. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat, wajib saling membantu dan tidak boleh seorang pun diperlakukan secara buruk. Ketiga, asas kebersamaan. Setiap dan semua anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Keempat, asas keadilan ataupun asas perdamaian yang berkeadilan. Kelima, azas musyawarah. Maka dengan demikian peraturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang telah didasarkan pada beberapa azas tersebut senantiasa mendapat sambutan dari seluruh lapisan masyarakat Madinah, kecuali bagi kalangan kaum munafik, sehingga Islam dalam waktu yang tidak lama mampu menjadi kekuatan besar di Jazirah Arab. Polarisasi Islam di Madinah. Usaha penataan masyarakat dan pembentukan konstitusi Piagam Madinah ternyata melahirkan polarisasi dan dinamika sosial yang luar biasa, baik yang positif ataupun negatif. Sisi positifnya dalam artian suatu keadaan yang harmonis dan beradab, sehingga memungkinkan misi Nabi Muhammad SAW berjalan dengan baik. Namun pada sisi lain ada aspek negatif yang diawali dengan pelanggaran-pelanggaran oleh orang-orang Yahudi terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama, sehingga menimbulkan peperangan-peperangan antara orang Muslim dengan orang musyrik dan orang kafir. Pada masa Rasulullah SAW, Islam tampil menjadi kekuatan baru di tengah-tengah kekuatan kabilah-kabilah dan suku-suku yang mengakar kuat di kalangan masyarakat Arab. Dalam diskursus sejarah peradaban Islam, kajian Islam pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat dipetakan menjadi dua bagian, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah nubuwah awal mulanya mentransformasikan nilai-nilai dan ajaran Islam di Makkah. Yang paling penting dalam masa ini adalah ajaran tentang tauhid, yaitu mengesakan Allah dari makhluk selain zat-Nya. Sedangkan pola dakwah yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua cara. Pertama, dengan cara sembunyi-sembunyi atau bisri. Cara ini dilakukan oleh Nabi pada awal kerasulannya selama 3 tahun. Kedua, dakwah dengan terang-terangan atau bil jahri. Cara ini dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai masa keempat kerasulannya sampai masa ketujuh. Islam pada periode Makkah tidak banyak berkembang karena tekanan dari orang-orang musyrik Quraisy. Mereka melakukan berbagai cara untuk menghalangi Nabi menyebarkan Islam. Di antaranya adalah menyakiti orang-orang yang memeluk Islam, lebih-lebih pada golongan mustadafin, orang-orang lemah dan hamba sahaya. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, Islam mempunyai sejarah baru. Dalam waktu yang relatif singkat, Islam mampu menjadi kekuatan dominan di wilayah tersebut. Islam mampu menjadi landasan moral,
sosial dan politik, bahkan Nabi dengan tuntunan wahyu membuat satu keputusan-keputusan yang dikenal dengan Piagam Madinah. Dengan demikian dapat dipahami bahwasannya Islam di Madinah berbeda dengan di Mekah. Di Mekah Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih pada aspek tauhid dan moralitas. Berbeda dengan itu di Madinah Islam menjadi regulasi sosial. Islam menjadi aturan yang mengatur relasi antara masyarakat sekitarnya. Hal tersebut tertuang dalam 47 pasal yang ada di Piagam Madinah.